Oke guys, jumpa lagi dengan Eko X Audio Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video dari saya ya. Untuk kali ini videonya sedikit beda guys ya. Kali ini saya mau bongkar nih ya. Mau bongkar speaker aktif Adefect 15A yang masih baru. Kita lihat dalamnya guys ya. Penampakannya seperti apa? Coba kita bongkar ini ya. Daripada penasaran. Nah ini tipe nih guys, AD15A. Rencana kita bongkar, kita lihat dalamnya powernya, speakernya seperti apa. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Speaker aktif Adefect 15 ini terbaru kayak ya, dengan buat 1000 ya, ini yang 15 plus high ini ya. Kita lihat dalamnya biar teman-teman yang penasaran bisa tahu ya, speaker seperti apa, power yang digunakan juga seperti apa. Kita lihat lagi nanti. Mas ya. Seperti ini guys, setelah kita lepas grillnya ya, speakernya seperti ini penampakannya. Langsung kita bongkar ini ya, yang 15 ini ya. Plus innya neodymium guys ya, magnetnya neo ini ya, bukan magnet ferrit ya. Ini penampakan speakernya dari Adefect 15A. Nah seperti ini guys ya, penampakan dari dalamnya. Kita inceng ini ya untuk driver tweeternya di sini. Untuk driver tweeternya menggunakan 3 inci guys ya. Nah, seperti ini, coba kita kasih lampu biar jelas ya. Nah, seperti ini ya. Penampakan dari Adefect. Di belakang sini ada powernya ya, modul powernya di bagian belakang sana. Nanti coba kita lihat, kita bongkar
dari belakang ya, untuk power ya, bongkar ya. Sementara kita lihat speakernya saja dulu ya. Nah seperti itu ya, Twitternya gede guys, 3 inci ya, seperti itu ya, dengan exit 1 inci. Oke, selanjutnya kita buka, kita lihat module power case ya. Detek nafas sudah ini guys ya, standar pokoknya ya, SNI ya. Teman-teman kalau beli speaker aktif harus ada SNI. Syaratnya ada SNI, dan ini sudah ada fir base-nya, sini ada ini. Nah. Enggak bakalan gitu guys. Jangan nona ya. Jangan ngepot, enak. Seperti ini guys ya, penampakan dari AD Flag 15A, dalamnya seperti ini ya. Di sini ada modul DSP-nya ya, di bagian atas. Kemudian di sini ada power class D, jadi satu dengan power supply-nya di sini ya, di bagian bawah sini ya. Yang sebelah sini untuk power low-nya. Kemudian yang di sini ada power high ya, kelas D power amplifier 1000 watt ini dari AD Flag ya. Biar enggak penasaran, sudah piam yang ini, dua powernya, satu dan dua ini ya. Powernya high di sini, sebelah sini power low. Soketnya ini terhubung dengan DSP yang ada 4 preset ya di sini. Kiranya sekian dulu ya videonya dari saya, acaranya membongkar AD Flag 15A ini guys ya. Terima kasih sudah menonton, nantikan video berikutnya dari KOX Audio Channel. Matur nuwun.